terluas, dan di situ salah satu peran dari teman-teman pers, apalagi tadi sudah mendeklarasikan diri sebagai sahabat. Yang Bapak Ibu rasakan tadi dan kesempatan Bapak Ibu semua di Sekretariat KPU Sulawesi Utara. Untuk memasyarakatkan jujur, adil, bebas sesuai penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang Bapak Ibu rasakan tadi dan rekomendasi yang sudah sampaikan akan Provinsi Sulawesi Utara. Kedua, menjadi mitra kerja Provinsi KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam upaya membangun kesadaran umum masyarakat demi suksesnya pemilihan serentak tahun 2024. Kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan pemilihan serentak yang berdasarkan KPU Sul. Keempat, mendorong terwujudnya keadilan berdasarkan hukum dalam hukum pemilihan dan prinsip-prinsip kebebasan pers, sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Demikian dan komitmen. Saat ini kita akan langsung masuk dalam penyerahan. Oke. Penyerahan. Yang akan dibacakan oleh media pers untuk berdiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kami mengapresiasi deklarasi pers sebagai sahabat jaringan dokumentasi informasi hukum KPU. Nah, ini tentu saja akan sangat membantu upaya-upaya KPU untuk menyebarluaskan informasi-informasi tentang hukum pemilu. Karena kita menyadari bahwa sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu atau pilkada itu sangat tergantung pada bagaimana kita melaksanakan itu sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dengan adanya deklarasi ini berarti kita mendapatkan support dari teman-teman pers untuk bersama-sama menyebarluaskan informasi tentang produk hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.